5 tahun dari sekarang. Jakarta 5 abad. 500 tahun, 5 tahun dari sekarang, 5 abad. Kira-kira wajahnya Jakarta 5 tahun ke depan gambaran dibangunnya siapa? Makin modern, makin maju. Masyarakatnya juga insya Allah makin sejahtera. Dan yang dikerjakan sekarang ini memang adalah salah satu fondasi. Kita meneruskan dari yang sudah dikerjakan sekarang. Dulu yang menggunakan transportasi umum kira-kira 350.000 per hari. Kemudian lompat sekarang sudah menjadi 1 juta orang per hari. Dan kita berharap ini bisa sampai 4 juta orang per hari. Kalau itu terjadi, maka kita akan menghasilkan kota yang lebih besar. Kemudian juga untuk fasilitas seperti ini, kita lihat di sekarang sudah hasil bangunannya. Kita berharap di tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lagi event internasional yang bisa berlangsung di Jakarta. Mulai dari konser, pertandingan olahraga, sampai kegiatan-kegiatan kebudayaan bisa pakai di sini. Sehingga fasilitas ini memang selesainya tahun 2022, tapi insya Allah usianya akan sangat panjang. Tapi kan Pak ya, kalau kita melihat YouTube yang problemnya ini sangat cerdik banget loh. Lagi modern, lagi zamannya media sosial, langsung buat aplikasi jadi. Mempermudah warga Jakarta khususnya untuk dapat mengetahui perkembangan perkembangan dengan sangat cepat. Aku Pak saksinya Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Aku pengen cari informasi mengenai kan super tahun. Mau vaksin kan Pak ya. Sekarang udah banyak RT jarang banget rumah sakit. Jadi satu fasilitas digital untuk seluruh kegiatan mobilitas penduduk di Jakarta. Wah, ini keren banget ya. Terobosan untuk warga DKI Jakarta supaya manusianya makin unggul mengikuti perkembangan sistemnya yang maju. Betul. Ini pentingnya Pak, aku pengen tahu juga dong, usianya Jakarta sekarang sudah 495, hampir 5 abad Pak. Kira-kira ada terobosan apa lagi dari Pemprov? Jaki udah, Jaklinggo. Dan kolaborasi itu membuat kita bisa terus-menerus bikin terobosan. Kenapa sih kita kok pakainya kolaborasi di Jakarta? Tidak ada kota lain di Indonesia yang punya private sector sebanyak Jakarta, universitas sebanyak Jakarta, think tank sebanyak Jakarta, lembaga pembangunan internasional sebanyak Jakarta, NGO sebanyak Jakarta. Ini semua berpusat. Karena itulah kita sayang sekali kalau Pemprov mengerjakannya sendirian. Tapi itu kita ajak semuanya dalam kolaborasi. Mereka bawa pengalaman, bawa kreativitas, bawa jejaring. Kami punya kewenangan, punya kekuatan fiskal. Dikerjakan sama-sama, terus menerus muncul inovasi banyak. Itu resepnya dari inovasi terus.
proyek hari ini yang menghibur Indonesia dari JIS juga adalah kolaborasi. Inovasi di Jakarta jalan terus. Karena kalau kita berkolaborasi, maka akan banyak ide dari masyarakat yang disampaikan dan kita bagian mengerjakan. Baik, Cibubur, Cibubur. Cibubur, Cibubur. Padahal masyarakat punya banyak ide, banyak gagasan, dan bagian kita adalah kerja bersama dengan mereka agar terobosan terus-menerus hadir di kota ini. Menjaga keberlangsungan ini untuk kemajuan kota tercinta. Setuju? Setuju dong! Untuk orang Jakarta, warga banget dari Jakarta. Juga untuk menikmati kesatuan lain, Pak. Di satu panggung ada tiga penampil berbeda. Tiga artis, satu panggung. Kolaborasi juga nih, Pak. Ya. Nanti ada Ungu, ada Mahalini, kemudian nanti juga ada Project Pak Betawi. Tapi nanti kita akan kasih tahu lagi bagaimana penampilan kolaboratif ini sesuai dengan apa yang Bang Anies jelaskan tadi. Once again, thank you, Bang Anies Baswedan. Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.